السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Para masyayikh, para kiai, mugi-mugi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah. Supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Kalau sholat berjamaah di Masjidil Haram, memang yang dari arah selatan menghadap ke utara, Ka'bahnya di depannya, yang dari arah barat menghadap ke timur, yang dari arah utara menghadap ke selatan, yang di arah timur menghadap ke barat, itu sholat di halaman Ka'bah, itu sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Gelora Bung Karno, lantas yang ada di tribun barat menghadap ke timur, yang ada di tribun selatan menghadap ke utara, yang ada di tribun utara menghadap ke selatan, itu 100% menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun alasannya merujuk kepada hadis Bukhari, shallah haitsuma tawajjahat rahilatuhu, Nabi pernah sholat hadap kemanapun ngikuti menghadapnya unta yang dinaiki. Yang dimaksud Nabi sholat menghadap kemanapun itu sholat sunat fis safar. Mengapa sholat sunat fis safar? Karena ada kalimat Nabi menghadap kemanapun ikut hadapnya unta, berarti naik unta. Fa'idha arajal faridoh nazala wasalla ilal qiblah. Kalau Nabi hendak mengerjakan sholat fardu, maka Nabi tetap turun dari unta dan sholat itmam, sholat sempurna menghadap ke qiblah. Jadi tanpa udur, tanpa apa, enggak ada ajaran dari sunnah Rasul sholat tidak menghadap ke qiblah. Boleh tidak menghadap kiblat, satu, kalau sholat khauf, baik sholat khauf dalam peperangan karena kita dikejar-kejar musuh, di tengah sholat dikejar musuh, lari sebisa-bisanya menghadap kemanapun sambil sholat, sambil lari-lari, boleh karena memang khauf. Atau dikejar-kejar ular misalnya, sedang sholat dikejar macan, dikejar ular, lari ke arah manapun melamatkan diri, itu sholatnya tidak batal meskipun tidak menghadap ke qiblat. Atau sholatun nafilah fis safar, sholat sunat ketika kita berpergian sambil naik kendaraan, sambil naik unta, hadap kemanapun. Tapi kalau sholat sunat itu enggak fis safar, di satu tempat kita memang ada di situ, meskipun sholat sunat, ya wajib menghadap qiblat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.